Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena menonton di channel YouTube Amal Jemi Hasan, YouTuber Rakyat. Amal terkejut apabila membaca satu berita berkenaan kadar sewa di Putih untuk buat PKRC. Amal sangka PKRC yang dibuka di Putih ni dengan kadar bayaran percuma ialah itu tempat Parti Islam Semalaysia, parti yang menjadi kerajaan di negeri Kelantan. Jadi pada pandangan Amal, tempat itu dijadikan percuma. Alangkah terkejutnya Amal apabila membaca berita hari ini, bila diakui bahawa dia minta, dia merayu supaya kadar sewa dikurangkan. Jadi kita ingat bila ada YB dah dapat naik mesdi, haji naik, dapat bonus. Jadi kamu sangkakan bahawa kerajaan negeri akan tangguh begitu beginilah. Nampaknya mereka masih lagi nak mencari keuntungan. Tetapi yang menjadi persoalannya lagi, mengapa dibuka di Putih? Kerana di Putih itulah 100% kepunyaan parti, Parti Islam Semalaysia. Kenapa tak dibuka di tempat-tempat lain di bawah agensi kerajaan? Kenapa nak dibuka di Putih kalau bayarannya adalah kadar sewa yang tinggi? Siapakah yang menentukan supaya PKRC ini dibuka di Putih? Nampaknya pasti pandai membuat bisnes ketika dalam keadaan pandemik ya. Bisa oleh rakyat yang buat perniagaan dewan ini ada yang gulutika, ialah tak boleh ada aktiviti. Maknanya sewa yang dikatakan dengan kadar yang tinggi ini akan menguntungkan Parti Islam Semalaysia. Di saat rakyat sedang tertekan, di saat perniagaan orang lain hampir tutup, ya mereka boleh terus melakukan perniagaan, mereka masih lagi boleh mencari wang. Patutlah mereka selesa, patutlah sedap mereka kata supaya berdoa. Ya mereka, kenapa mereka tak berdoa saja, bagi saja percuma kepada KKM untuk dibuat PKRC? Kenapa masih kenakan bayaran dan kenapa kenakan bayaran yang sangat mahal? Di mana kebajikannya? Tetapi persoalannya, PAS adalah parti tunggal yang mentakbir di negeri Kelantan. Walaupun ada rakannya Muafakat Nasional, Perikatan Nasional, Barisan Nasional, ya mereka berkawan, tetapi dalam segi pentadbirannya, PAS kekal sebagai kerajaan tunggal di negeri Kelantan. Ya mungkinkah kerana itu Pusat Tarbiyah Islamiah yang merupakan 100% bawah PAS boleh dijadikan pusat kuarantin di Kelantan dan dengan harga bayaran yang tinggi. Amat memalukan negeri Kelantan yang dikatakan negeri serami Mekah, negeri berkebajikan dalam keadaan eskonya dapat masjid baru, dalam keadaan adunya dapat kenaikan gaji, dalam keadaan YB-nya boleh bonus. Mereka mengenakan bayaran yang tinggi untuk rakyat yang dikuarantinkan. Adakah kamu nak berniaga dalam keadaan pandemi ini? Ialah rakyat lain, kamu disuruh stay at home, duduk di rumah. Kamu rupa-rupanya masih menjalankan perniagaan. Kamu mengambil kesempatan di atas pandemi ini. Bagus, inilah Parti Islam Semalaysia versi baru. Tak ada dah kebajikan, tak ada dah dakwah-dakwah. Yang ada hanyalah apa? Yang ada hanyalah keuntungan dunia. Inilah Parti Islam Semalaysia versi baru. Versi di mana mereka mengejar dunia dan mereka memastikan mereka saja yang untung, orang lain tak boleh untung. Rakyat nak cari makan, nak buka kedai di tepi jalan ketika Ramadan, tak boleh. Anda telah buktikan bagaimana Pak Lebai, betapa cerdiknya, betapa liciknya mereka untuk terus mencari duit walaupun dalam keadaan pandemik ke dalam keadaan apapun sekalipun, tak ada kebajikan, kadar sewa yang tinggi. Rakyat Kelantan, kamu lihatlah, inilah kerajaan yang dikatakan nak melaksanakan Islam. Inilah kerajaan yang kononnya nak melaksanakan hudud. Inilah kerajaan yang kononnya nak beri hukuman yang tinggi kepada rakyat kalau melakukan kesalahan atas nama RUU 355. Dalam keadaan begini, mereka tanpa segan silu masih meneruskan operasinya mencari keuntungan dunia. Dalam keadaan rakyat tertekan, kamu masih nak cari untung?